Hai Fluffy, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep sambal ijo yang enak banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bahannya. Kita mau pakai cabai hijaunya yang ada dua macam ya, ada yang besar dan juga ada yang rawit, berarti makin pedes. Boleh juga pakai yang cabai keriting ya. Tambahkan juga tomat, bawang putih, bawang merah. Semua bahan ini akan kita rebus. Ngerebusnya nggak usah lama-lama Fluffy, cepetan ke dalam air mendidih. Tunggu mendidih lagi, terus sebentar lagi kita angkat. Seperti ini aja Fluffy, ini sudah selesai kita rebus. Sudah agak empuk ya. Ini mau kita angkat, terus mau kita haluskan. Ini mau kita ulek-ulek, tapi nanti untuk nguleknya aku sukanya kalau makan sambal ijo tuh yang nggak terlalu halus Fluffy. Jadi masih kayak ada kasar-kasar gitu Fluffy. Nah kira-kira kalau misalnya nanti sudah agak halus, ini nanti mau kita tumis. Sebenarnya ini sudah mateng, cuman nanti biar rasanya lebih gurih dan juga lebih awet nantinya. Nah ini mau kita tumis. Siapkan wajan, tambahkan minyak. Kalau sudah panas kita masukkan sambal yang sudah tadi kita ulek kasar. Ini mau kita aduk-aduk. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada garam sama, kalau bikin sambal tuh lebih enak tuh kalau ada micinnya Fluffy. Tapi kalau misalnya Fluffy nggak suka micin ya wis nggak apa-apa. Kita aduk-aduk lagi dah, nggak usah lama-lama, tinggal nanti gongsreng. Sebentar aja, ini sudah mateng, warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget. Terus banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy hari ini. Dadah.